Mereka sampai berdoa agar mahir memanah. Dan itu saya tiru sekarang, Pak. Saya juga berdoa di Tanah Suci kemarin, di Mu'tazam, di Arafah, saya doa, mahirkan hamba memanah, ya Allah. Ahlikanlah hamba memanah, ya Allah. Memanah di atas kuda. Sampai-sampai saya berdoa. Hah? Itu jadikan juga doa kita, kaum muslimin. Minta kepada Allah, mahirkan hamba memanah. Mahirkan hamba memanah. Jadikan memanah itu kecintaan dan hobi. Bagi seperti anak-anak sekarang udah kemaruk dengan game, dengan PS segala macamnya. Nah, buat itu masuk ke diri kita, cinta memanah, cinta di atas kuda. Karena permainan yang melalaikan ini, saya tambahkan tadi kepada apa yang disebut oleh bapak kita, tiga tadi ya, menghabiskan waktu di waktu memanah. Apa yang kedua? Melatih kuda. Itu terlalu singkat, disempurnakan, Pak. Sibuk dan habis waktunya dengan kuda. Ya, apakah dia merawat kuda? Apakah dia melatih kuda atau berlatih kuda atau melatih orang untuk mahir berkuda? Kesibukan ini termasuk bertanding, Pak, bertanding kuda, ikut gitu pertandingan kuda, maka semuanya ini adalah yang Allah ridhoi. Adalah yang Allah ridhoi. Enggak tanggung-tanggung ya tentang masalah kuda lagi. Kembali lagi masalah kuda. Rasul mengatakan, tahi kuda itu. Tahi kuda, kencingnya kuda. Peluhnya kuda, keringatnya kuda. Itu dihitung oleh Allah menjadi sedekah yang terus mengalir kepada orang yang membiayai kuda. Siapa yang membiayai kuda? Oh, saya punya kuda, lalu saya membiayai kuda. Mulai dari makannya, minumnya, kuda itu eek, kuda itu pipis, kuda itu berkeringat, kuda itu capek, kuda itu sakit, lalu kita rawat. Semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa Taala sebagai sadaqah la yaqbiduha. Sadaqah yang tidak pernah putus-putus. Kalau begitu, sunnahnya memanah juga demikian, Pak. Beli busur panah, beli anak panah, patah, lalu kita beli lagi. Bapak, satu sedekah yang dikeluarkan dalam Al-Quran jaminannya berapa? Kembalinya dari Allah 10 kali lipat. Kembalinya dari Allah 10 kali lipat. Jadi jangan stres lah. Alah, patah lagi. Kalau kayak gini kayaknya saya tinggal keluarga panah nih. Satu anak panah berapa harganya sekarang? Hah? 120 ribu. Ya. Saya sekarang mengusulkan begini. Dan insya Allah saya akan lobby lah. Insya Allah. Mungkin Pak Herman juga bisa membantu kita nanti. Saya ada kenalan orang untuk tingkat Indonesia buatannya saya kagumi. Dan kami sangat mengagumi pembuatan panah beliau. Mulai dari busur sampai, tapi beliau masih membuat panah horsebow. Baru mulai belajar ya. Selama ini beliau memproduk panah atlet, standar atlet, dan itu sudah dikirim keluar. Ketika dibandingkan dengan buatan Korea, buatan Cina, masih bagus buatan beliau. Dan beliau tinggalnya di Jawa Barat. Nah, anak-anak panah beliau juga tangguh-tangguh. Saya insya Allah kalau ada kader yang mau dikirim sini buat sendiri, saya akan lobby beliau, latihlah anak-anak kami ini. Nah, itu lebih baik, Pak, daripada asyik beli aja terus ya. Walaupun begitu, dengan membeli anak panah nilainya sedekah loh. Antum sedekah 100 ribu untuk satu anak panah. Oh, insya Allah, Allah akan kembalikan 110 kali lipat. 1 juta kembaliannya dari Allah. Bagaimana caranya? Allah yang atur. Jangan kita yang atur caranya. Allah akan kembalikan kepada kita. Jadi jangan stres lah. Patah anak panah kita, jangan stres. Pasti Allah ganti dengan 10 lagi yang lebih baik daripada itu. Insya Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku, tidak akan pernah miskin orang-orang yang berkuda. Tidak akan pernah miskin orang-orang yang memanah. Tidak akan miskin. Hadisnya ada tentang itu. Orang yang merawat kuda, orang yang beternak kuda, orang yang berdagang kuda, orang yang melatih kuda, orang yang berpacu kuda, la yafqar, tidak akan pernah fakir. Insyaallah Ta'ala. Nah, saudaraku sekalian, hamba-hamba Allah yang saya cintai, ketika kita menyimak dan mendengarkan ini, maka apa yang kita keluarkan untuk jalan olahraga sunnah ini seluruhnya bernilaikan sadaqah indallah, sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau boleh memberikan masukan sedikit, waktu saya ke Malaysia, di Malaysia itu mereka memanah memang di belakangnya itu tanah yang digundukkan. Digundukkan tanah kira-kira 2 meter sampai 3 meter, ya. Maka anak panah itu kalau meleset, larinya ke tanah, selamat anak panahnya. Nggak mudah patah. Tapi kalau di belakang kita ya, adalah tembok, insya Allah. Insya Allah. Cepat hancur anak panahnya, ya. Jadi demikian masukan ringan saja. Kemudian tentu saja ilmu-ilmu tentang panah kan ada anak panah yang tidak boleh masuk air, ada bow yang juga tidak boleh tersentuh air, ada jenis-jenisnya. Maka ini juga menjadi perhatian kita agar awet, Pak.
Kalau memang kemampuan kita tidak seperti orang-orang kaya, maka pandailah merawatnya. Nah, saudaraku sekalian, sebenarnya bambu-bambu yang ada itu bisa untuk menjadi anak panah. Sangat mudah sekali. Ya, tinggal membeli mesin bubutnya, jaring itu pun murah bisnis bubutnya. Bisa buat anak panah, tinggal beli ujungnya yang sudah banyak dijual di mana-mana, tinggal membeli bulunya pasang. Dah, insyaallah hanya dengan biaya 20.000, biaya 15.000, 20.000 sudah bisa membuat satu anak panah dan itu bisa dimaksimalkan memakainya. Dari bambu-bambu yang ada. Kalau bisa mau mandiri, kalau kita mau mandiri insyaallah bisa. Selagi ada tekad maka ada jalan insyaallah taala. Demikianlah dari saya, mungkin tidak panjang yang bisa saya sampaikan dalam tema ini, hanya saja umat Nabi Muhammad harus kembali kepada sunnah Nabi. Ya, satu lagi saya tekadkan untuk NAC, bertekadlah NAC melahirkan atlet-atlet. NAC bertekadlah melahirkan atlet-atlet yang bisa dipertandingkan untuk tingkat nasional. Mudah-mudahan untuk tingkat Asia Games. Ya, bertekadlah. Saya harus melahirkan atlet-atlet. Istimewanya Pak, untuk atlet memanah ini nggak pandang umur loh. Nah, ini istimewanya, nggak pandang umur. Bahkan di Bukit Tinggi kemarin yang ikut, mungkin Pak Herman juga menyaksikan waktu itu ya, ada yang sampai usia hampir 60-an Pak ya, gendut, ya, usia udah tua, tapi masih ikut sebagai atlet. Memang nggak ada batas untuk masalah memanah ini. Nah, anak-anak juga bisa, usia-usia ananda kita tadi, yang masya Allah, ya, tidak ada batas umur. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat sekalian, semoga Allah SWT mengampuni dosa kita yang selama ini telah lalai, sehingga keutamaan sunnah ini saat ini dipegang oleh non-muslim, dan itu sangat menyedihkan. Alhamdulillah umat di Inhu sudah mulai bangkit. Mudah-mudahan tidak disia-siakan setiap kesempatan olahraga. Kamu jangan pernah bosan. Panahmu akan ditanya oleh Allah nanti. Busurnya ditanya, anak panahnya ditanya, kemampuan yang sudah diberikan juga akan ditanya. Sebenarnya agak cukup kurang adil ya. Saya diminta sudah zuhur nanti ngisi, asar nanti ngisi. Padahal saya mau mendengarkan Bapak pelatih kita, Bapak Herman, memberikan materi. Jadi kalau begitu, saya akan undang beliau ke Pekumbuh. Itu solusi yang paling tepat insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Herman nanti berkenan. Iko menembak di tengah orang ramai, Iko lebih tepat Pak. Ya, semoga ada kesempatan kami menimba ilmu juga dari beliau. Mari saudaraku, jika ada soal jawab tentang masalah ini, tafadhol. Tapi yang berkaitan dengan syar'i ya, kalau berkaitan dengan teknis macamnya, paling tepat itu ke beliau. Salah kalau saya. Saya justru disuruh memanah aja sekarang nih. Awal-awal saya memanah memang lucu, Pak. Awal-awal saya memanah, melesetnya kemana-mana itu, wah, masya Allah. Tapi untung di lapangan. Saya punya panah, ada yang 45 pound beratnya. Saya mencoba memanah, melemparkannya ke atas. Saya pikir dekat, Pak. Ternyata melintasi lapangan sepak bola. Sampai keluar, sampai ke jalan raya. Untung nggak ada yang sedang bawa motor, tembus. Waduh. Nah, itu tanda bodoh, Pak, ya. Kalau bodoh itu kayak gitu akibatnya tuh. Jadi harus belajar, Pak. Harus belajar ini berapa pound. Panahnya ini tipe apa. Anak panahnya tipe apa. Kalau melemparkan ke sini, jauhnya nanti kemana. Saya ingin buktikan pada kawan-kawan, anak panah saya ini bagus. Lalu saya tembakkan ke atas. Coba lihat ya, saya bilang. Ini tanda orang bodoh, dikelilingi orang-orang bodoh-bodoh. Hasilnya bodoh. Ya, saya lepaskan. Tembus, Pak. Jauh sekali. Jauh sekali. Lapangan sepak bola itu tembus. Lapangan pacung kuda tembus. Maksudnya itu lewat. Dan sampai ke jalan raya, Pak. Dan jatuhnya langsung di trotoar jalan raya. Untung gak ada yang lewat. Kalau ada yang lewat, habis saya di penjara saya sekarang. Ini menandakan bahwa perlu ilmu. Perlu ilmu. Baik, demikian saja. Silakan kalau ada diskusi di antara kita berkaitan dengan olahraga sunnah. Oh ya, ada satu lagi yang belum tadi. Ya. Bercumbu dengan istri. Dengan istri ya. Apa hubungannya Pak Ustaz? Bercumbu dengan istri apa hubungannya? Hubungannya adalah hadis yang tadi tiga tadi. Ya. Bercumbu dengan istri. Bersenda gurau dengan istri. Suami yang tidak pandai bercumbu dengan istri, tidak pandai bersenda gurau dengan istri bukan suami yang baik. Suami yang baik itu adalah dia senang bercumbu dengan istri dan waktunya yang dihabiskan dalam rangka berseloroh dengan istri yang seseloroh yang baik ya. Apakah kita gelitikan, apakah macam-macam. Nabi bahkan di kamar mandi saling melempar-lemparkan air dengan istrinya sampai begitu Pak, bakal cimpung jaya di kamar mandi. Hah? Dan itu adalah waktu yang disenangi oleh Allah, subhanallah.
saling bertatap-tatapan suami istri matanya, lalu senyum berbalas senyum, lalu tangan pun saling meremas, gugur dosa-dosa mereka. Allah pun tersenyum pada mereka. Allah bila sudah tersenyum pada hambanya, wajib tuh hamba masuk surga. Ini enggak, senyumnya waktu pacaran dulu aja, sekarang udah jadi bini, talantuang seketik jalan di jalan istri, di mancik mato kau. Ya, mestinya jangan kayak gitu dong. Mesra dengan istri itu Allah ridho. Kalau bapak pandai kayak gitu dengan istri, membuat istrinya bahagia bersuamikan bapak, lalu istrinya juga bapak tanamkan iman, itu bapak sudah bersyukur pada Allah diberi istri. Nah, kalau udah bersyukur macam ini, ayatnya la in syakartum la azidannakum. Ayo, apa artinya? Sungguh jika kamu pandai bersyukur, aku akan tambah, kata Allah. Ini seru loh Pak, pembahasan ini seru nih, bidangnya ini nih, udah mulai, pembahasannya mulai panas nih Pak. Tapi syukuri dulu yang ada itu. Kalau Bapak udah syukuri, Allah yang punya program nambah lagi untuk Bapak. Baik, saudaraku, tiga tadi, memanah, berkuda, dan bercinta dengan istri, bersendagurau dengan istri. Ternyata inilah tiga permainan yang Allah SWT sangat ridhoi dan diberkahi pelakunya. Silahkan kalau ada pertanyaan, jika ada diskusi, jika dia nggak perlu, jika tidak, saya rasa biar saya sedikit kecipratan baiknya, ada juga baiknya Bapak Irman saya bisa menyaksikan beberapa penyampaiannya, mudah-mudahan ada ilmu yang bertambah untuk saya. Jika ada yang mau diskusi, tafadhol. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah sekalian kami muliakan. Bagaimana? Nanti kan ada event, ada turnamen-turnamen, ada pertandingan ini, pertandingan itu. Ya, bagaimana cara meluruskan niat kita ketika itu? Hadis pertama waktu ini acara saya mulai membuka ceramah saya ini, saya buka dengan innamal a'mal binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan apapun landasilah dengan niat, dan seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, sekarang kalau niatnya hanya sekedar ingin gagah-gagahan, hanya ingin sekedar dapat gelar bahwa ini jago panah, juara satu panah, hanya sebatas itu yang dia dapat, dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Tapi jika ia meniatkan mendapatkan ridho Allah, muslim itu harus paling tangkas, muslim itu harus paling jitu panahnya, muslim itu harus paling unggul, ya. Dengan niat seperti itu, dia ingin berbangga-bangga di hadapan manusia banyak bahwa muslim adalah para ahli-ahli dan pakar-pakar dalam memanah, bahkan juara. Kalau itu niatnya, dia dapatkan semuanya. Siapa yang meniatkan akhirat, dunia akan Allah jinakkan untuknya, dan dia akan mendapatkan dunia. Dia tetap akan mendapatkan piala, dia akan tetap mendapatkan hadiah, dia akan tetap mendapatkan gelar sebagai jago panah, dia tetap akan dapatkan itu, tapi pahala dia dapatkan juga. Jadi niatkan, muslim harus unggul di atas yang lain, jangan pernah mau ketinggalan. Nah, kalau ada dari ini Pak, dibakar semangat dari ini, Bapak akan rajin latihan, pasti. Bapak akan rajin buka YouTube tentang panah, oh bagaimana panduannya. Bapak akan rajin berkomunikasi dengan Pak Herman, ya, dengan tokoh-tokoh dan ahli-ahli panah dunia lainnya. Bapak akan rajin untuk mengupgrade kemampuan Bapak, ya, karena niatnya lain. Niatnya adalah saya ingin muslim di atas segala-galanya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Islam itu paling tinggi, muslimnya juga begitu, dan Islam tidak boleh ada yang lebih tinggi daripadanya. Muslim juga begitu. Jangan sampai muslim dikalahkan oleh non muslim. Dalam pertandingan kita harus punya tekad, muslim harus unggul. Muslim harus unggul, ya, baik dalam memanah, berenang, berkuda, gitu Pak. Niatnya, tekadkan adalah muslim harus lebih baik, muslim harus lebih unggul, muslim harus menguasai ini dengan lebih sempurna. Bapak ikut pertandingan dalam rangka menyemangatkan diri Bapak. Siapapun yang ingin ikut pertandingan harusnya maju Pak, saya harus maju, tapi saya nggak punya kapasitas. Maju, yang penting dengan ketika kita terdaftar kita punya pembakar dan spirit tersendiri Pak, ya. Ketika kita mengikuti suatu event, suatu momen pertandingan apa, Bapak akan otomatis itu terbakar, Pak. Apalagi ada kawan-kawan yang ngajak, ayo ikut latihan, ayo latihan, latihan, latihan. Tapi kalau nggak ikut, Pak, saya pokoknya udah bisa melepaskan panah. Iya, setiap melepaskan panah, yang kena selalu pantat orang. Masya Allah, nih. Maaf, kaum muslimin. Jadi, niatnya adalah al-islamu ya'lu wala yu'la alaih. Jadikan kita yang tertinggi. Insya Allah, dunia juga Bapak dapatkan dengan izin Allah. Kemudian, apalagi yang tadi? Untuk kaum hawa, pada dasarnya olahraga ini adalah olahraga
yang boleh dipakai oleh laki-laki dan wanita. Tetapi yang dikenakan hukum wajib adalah laki-laki. Wanita kalau mau dia memanah, silakan dia memanah. Tapi sebaiknya di tempat yang tertutup, ya, yang tidak ada khalwatnya, ikhtilatnya, ya. Jangan sampai untuk melanjutkan sunnah, deh, kita olahraga sunnah yuk, berdua-dua di kebun-kebun, apa namanya? Ya, jadi sebaiknya istri kita yang ngajarkan memanah, Pak. Kan asik, Pak, megang tangan istri, ya. Istri kita di dada kita pegangin, mesra banget loh, Pak. Itu kalau dipoto orang nih, masuk FB itu keren, Pak. Istri kita. Jangan sampai kebalik itu. Nah, tapi kita yang ngelatihnya, Pak. Bapak harus cemburu, jangan sampai istri kita, suami orang yang ngelatih. Insya Allah gak kecubau surga, Pak. Baik. Ar-ramyu. Ar-ramyu ini sifatnya umum. Sifatnya umum. Ya, ar-ramyu itu asal melempar. Ketapel termasuk melempar. Menembak juga termasuk melempar. Ya. Semuanya memerlukan kepada konsentrasi, memerlukan kepada fokus, memerlukan kepada ketenangan jiwa, memerlukan kepada, pokoknya itu semuanya termasuk. Tapi tidak ada yang bisa menandingi dan mengalahkan panahan dalam masalah ini, Pak. Tidak ada. Bapak ketika menarik panah, lalu mampu menahannya persekian detik itu sudah bernilainya beda, Pak. Baik secara kejiwaan, secara psikologis, secara kesehatan, dan sebagainya. Itu berdampaknya beda sekali, ya. Kenapa memanah yang lebih dianjurkan dibandingkan kalau kita menembak, ya, hampir sama, tetapi dia tidak mempunyai bobot yang sangat berat menahan seperti ini, Pak. Ini beda, Masya Allah. Dan juga kalau menembak, Pak, Bapak disuruh nggak ngutip pelurunya? Mau dikutip gimana? Kalau panah kita ngutip, pahalanya itu beda. Kemudian kaum muslim yang kami muliakan, ketapel juga, Bapak disuruh nggak ngutip lagi batunya? Enggak kan? Jadi kalau panah, anak panah itu seperti Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Sa'ad bin Abi Waqqas, satu anak panah bisa membunuh sekian kafir Quraisy dalam perang Uhud. Subhanallah. Satu anak panah. Apa kata beliau mengatakan, ini anak panah. Jadi kalau dia memanah orang, pap, jatuh, mati, dia akan kejar orang itu, Pak. Dia ambil panah itu balik, dia panahkan ke lain. Pap, mati, dia kejar lagi, dia ambil panah itu kembali. Subhanallah. Jadi enggak boros ya, Pak, ya? Nah, ini. Dan ini tidak ada pada, kalau senjata api, kalau udah ditembakkan kan bisa dipakai lagi ya, Pak, ya? Nggak bisa dipakai lagi. Masa kita periksa lagi bangkai orang, ambil lagi, dipakai lagi, nggak bisa, Pak. Oh, orang, oh, aja yang pakai kayak gitu. Baik, kaum muslimin. Pertanyaan yang pertama tadi apa ya? Oh, iya. Nanti tolong dibaca ini, Pak. Tolong dibaca. Tidak ada satupun alat apapun di muka bumi ini yang bisa menandingi kuda, Pak. Kuda ini, getaran yang ada pada fisik kuda, tubuh kuda ketika jalan dan kita ada di belakangnya, dan kita ada di punggungnya, gerakan kuda ini yang sangat sangat seirama ini, Pak, mampu memperbaiki lebih 130.000 urat-urat saraf yang ada di bagian punggung kita. Apabila ini sudah diperbaikinya, dan tidak, itu tidak bisa diganti dengan mesin, dengan motor, dengan apapun, dengan mobil, nggak bisa. Memang hanya kuda, makanya kata Nabi, di ubun-ubun kuda itu selalu tersematkan kebaikan sampai hari kiamat. Makanya banyak orang stroke, Pak, kalau naik kuda sembuh dengan izin Allah. Banyak orang mati sebelah badannya naik kuda sembuh dengan izin Allah. Bahkan banyak orang autis, Pak, disembuhkan dengan naik kuda dengan izin Allah. Hari ini dunia wajib mengakui keutamaan naik di atas kuda, Pak. Bahkan anak-anak yang badungnya luar biasa, bandelnya minta ampun, Pak, itu bisa kembali normal, menjadi kembali kepada fitrah yang jinak kepada orang tuanya, bila ia senantiasa menekuni kuda. 3 bulan dia jadilah. Kuda itu dia ngurus, ee-nya, pipisnya, memandikan kuda, grooming kuda, naik di atas kuda, menjinakkan kuda, latihan kuda, dia akan berubah, Pak. Dia akan menjadi anak yang baik, insya Allah ta'ala. Dan ringkikan kuda. Tidak sama dengan brum, brum. Ringkikan kuda itu, kata Rasulullah, sangat ditakuti oleh setan-setan. Setan-setan itu, Pak, mendengarkan ringkikan kuda itu sama dengan orang di rukyah. Setan-setan akan ngacir. Jadi kalau bapak-bapak ada yang takut naik kuda, berarti dalam tubuhnya ada setan. Benar, serius saya, serius. Kalau di atas kuda dia udah keringatan, belum apa-apa, di atas kuda dia udah keringatan, udah ketakutan, ah, berarti setannya sedang takut tuh. Benar, saya serius. Ada sepasang suami istri di Malaysia, Pak, di Kuala Lumpur, mengeluhkan anak bujangnya. Anak bujangnya nggak bisa diatur, benci dengan sholat, menghina Al-Quran, pokoknya dengan orang tuanya jahat segala macamnya. Nah, ketika anak ini mau diarahkan
untuk berkuda. 3 bulan saja, Pak. Akhirnya orang tua ini datang, dipeluk-peluknya, ya, yang mengarahkan ini yang menceritakan Pak Makmur. Pak Makmur, dia menceritakan, dipeluknya, siapa yang mengarahkan anaknya, diarahkan ke kuda ini. Ternyata anaknya menjadi taat, menjadi soleh, baik pada orang tuanya. Setan-setan yang ada di tubuh anak muda ini lari seluruhnya. Begitu keutamaan berkuda, Pak. Apalagi kalau kudanya kuda Arab, Masya Allah. Nabi kan sangat motivasi umatnya agar berkuda dengan kuda Arab. Karena kuda Arab bisa mendoakan pemiliknya langsung. Ya, udah. Jadi pada bapak beli sawit, tambah terus, sama tambah, niatkanlah 1 hektar sawit itu untuk 1 ekor kuda. Ya. Grup kita di Payakumbuh, Sumatera Barat, kita buat grup pemanah Payakumbuh, ya kan? Itu sangat aktif, Pak, grup itu sangat aktif grup kami. Kemudian, alhamdulillah, kita saling bakar membakar semangat. Tempat latihan kami di Payakumbuh itu malah di halaman halaman kantor wali kota di tengah kota. Kemudian kita juga latihan juga di batalion. Jadi, Pak, dengan terbakarnya, saling bakar-bakar semangat, aktifnya grup ini menjadikan kita senantiasa terkontrol antara satu dengan yang lain. Bahkan ketika yang lain sering nggak muncul, kita colek, Pak. Bahkan saling berkunjung ke sana. Kita tanyakan masalahnya, apa semacamnya. Sehingga saling bakar-bakar semangat, satu. Yang kedua, bisa nggak kita kumpulkan sedekah dari anggota? Ini kan ibadah sunnah, kan? Kita kumpulkan sedekah. Kalau diniatkan murni untuk hadiah, dia akan berubah menjadi judi. Dia akan berubah menjadi judi. Ini berbahaya. Sebaiknya bersedekahlah untuk kesejahteraan dan kelancaran olahraga ini. Ya, nanti bisa untuk beli makanan, bisa untuk beli ini segala macam, termasuk nanti hadiah. Kalau bisa, saran saya hadiah jangan diambilkan dari situ. Cari salah seorang di antara muhsinin yang punya iman, buat beliau itu mau membelikan hadiah. Apakah berbentuk hadiahnya umroh? Waduh, mantapnya umroh. Ya kan? Ya, bisa jadi berbentuk juga dana cash. Ya, saya nanti siapa juara satu nanti dari saya 2,5 juta, kan bisa seperti itu, Pak. Ya, ini juga bagian peran fisabilillah. Terus kenapa, Pak? Acara endurance ride ini, karena ini perdana, banyak orang menjanjikan membantu segala macam. Ternyata dari 10 juta dia akhirnya hanya 1 juta semacamnya. Padahal itu untuk perlengkapan, untuk persiapan segala macamnya. Akhirnya, Pak, semoga ini bukan bahagia daripada riya. Saya katakan, Pak Makmur, saya bilang, insya Allah ta'ala, infak fisabilillah, dari saya sekian, saya bilang. Ya, infak fisabilillah, karena ini berkuda. Berkuda itu Allah perintahkan, dan ini iqdan. Saya katakan, sekian, insya Allah, alhamdulillah, kata beliau. Ini bahagia daripada iqdan. Kalau bagian daripada itu, pahalanya, Pak, infak fisabilillah itu pahalanya, minimal itu 700 kali lipat. Minimal itu untuk 700 kali lipat. Memanah juga termasuk iqdan fisabilillah. Berkuda iqdan fisabilillah, berenang iqdan fisabilillah, lari bergulat juga, bela diri juga adalah iqdan fisabilillah. Nah, siapa yang terlibat untuk mengeluarkan hartanya untuk itu, Pak, 700 kali lipat paling sedikit Allah ganti itu. Apa enggak terangsang seperti ini? Maka kaum muslimin yang kami muliakan, insyaallah orang-orang beriman masih selalu ada, ya, Pak, ya. Ketika Bapak bisa melakukan pendekatan personal approach dengan orang kaya itu, dia akan mau berinfak tanpa harus dikenal namanya. Nah, piala-piala hadiah-hadiah itu baiknya dengan kayak gini, Pak. Sebaiknya bukan dari urunan bersama peserta, ini malah akhirnya jatuh kepada maisir, judi. Ya. Gitu, Pak, ya. Baik, barakallahu fiik. Ini juga pertanyaan berkualitas, Pak, ya. Kalau Bapak dengarkan di firman Allah Subhanahu wa taala, "A'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Ternyata berkuda, memanah, ini termasuk amalan jemaah, Pak, bukan amalan infiradi. Berarti ini harusnya dikerjakan bersama-sama. Beda, Pak, ketika Bapak mengerjakannya sendiri, Bapak akan futur, hilang semangat, karena enggak ada lawan kompetisi, enggak ada lawan bertanding, ya. Selama bukan ejek-mengejek, itu malah kita sangat dianjurkan untuk bersama-sama. Sendirian, hanya sekedar memasihkan tanpa melihat, bisa memasukkan anak panah ke tali busurnya, sendirian enggak apa-apa memfasihkan, ya. Tapi kalau sudah untuk melemparkan panahnya, Pak, lemes kalau kita sendirian. Asemonya sendirian, lama-lama dia akan tinggalkan panah itu, pastilah. Jadi ini tetap perlu kebersamaan, Pak. Kebersamaan ini menjalin ukhuwah juga, mendekatkan hati dan memahami karakter kawan-kawan. Pada hari hanya kita paham, kawan ini ternyata kemampuannya cuma melemparkan sehari 20 anak panah, pokoknya. Kawan itu bisa 2000 anak panah sehari.
melempar, kemampuan melemparnya. Oh, yang ini kelemahannya dia. Jadi dengan kebersamaan itu kita bisa saling tafahum, saling mengisi. Saya harus berinfak. Panahan saya ada 100 buah anak panah. Saya kasih dia 2. Dia sangat suka latihan dan sebagainya. Baik kaum muslimin, dianjurkan dalam amalan itu jangan sendirilah. Ya, ini termasuk amalan jama'i, amalan berjamaah. Makanya, dan juga saya sendiri ini dampaknya nanti maaf Pak akan dianggap sebagai teroris Pak. Kita menghindari itu. Bapak apalagi yang jenggot-jenggot kayak gini. Jenggot-jenggot mana-mana sendiri teroris Bapak. Bagus ya apa? Terbuka lah, dan itu secara kalau bisa di alun-alun, di tempat yang sudah diresmikan, itu lebih bagus. Ya. Tentang masalah adab-adab memanas semacamnya, insya Allah beliau lebih pantas untuk menjelaskan nanti. Kalau semuanya saya garap, nanti saya berzalim pada Pak Herman gitu kan. Cuma dalam kitab Furusiyah oleh Ibnul Qayyim, sangat bagus sekali tentang arahan, tentang adab-adab olahraga bersama ini, sangat-sangat adab-adab memanah, apalagi nanti berkuda, ada adab-adabnya Pak. Sebaiknya itu di Bapak pelajari nanti bersama Bapak Herman yang kita hormati. Tapi alhamdulillah Bapak sekarang sudah dapatkan komunitas yang Bapak pun ke depan bisa menjadi pelatih kawan-kawan kita ini, Pak Herman. Ini tentu beliau bisa diharapkan ke depan untuk di INHU untuk menjadi pelatih kawan-kawan kita ini. Insya Allah ya Pak ya. Nah, jadi itu aja solusinya, banyak istighfar, kemudian akrablah Bapak kembali ke dunia yang Bapak sudah mengilmuinya. Ya. Beliau kan juga Bapak kan sepura tadi menyampaikan insya Allah alat kan dibantu. Alhamdulillah, ya kan? Memang kita ini kalau yang gratis itu paling menarik terus bagi kita ya. Padahal setiap kita itu bakar semangat kita. Apa yang kita infakkan untuk belanja ini itu nilainya di sisi Allah besar Pak. Sedekah kemudian dikembalikan oleh Allah dengan jumlah lebih banyak. Subhanallah. Ya. Yang dalam hadis bergulat. Bergulat ya. Bergulat ini mewakili bela diri yang lain. Karena ketika Nabi menyebutkan bergulat, itu adalah inti bela diri sebenarnya Pak. Pada akhirnya orang jago-jago karate kungfu, pada akhirnya bergulat juga ujung-ujung, lihat aja. Benar, MMA, ya kan, MMA. Sekarang juga kami sudah mendirikan WMA, ya, Warrior Martial Arts. Dengan berbagai kombinasi jenis bela diri, apa kata pelatihnya, Master of Master. Kan. Beliau mengatakan, pada inti bela diri itu sudah gulat akhir-akhirnya. Ya. Bapak ketika udah capek, udah goy-goy, udah habis semua bergulat. Makanya Nabi perintahkan itu adalah latihlah diri kamu bergulat, mahirkan bergulat Pak. Nah, dalam sejarah Islam yang paling terkenal bergulat itu adalah Umar. Ya, Umar ini kok Pak, udah dengar namanya lawan gulatnya adalah Umar kencing di tempat lawannya itu Pak. Terkenal. Baik, kita semua baru dianggap hebat dan boleh dipersilakan untuk apa namanya full body contact. Sudah boleh ditukung fighting terbuka apabila dia sudah lulus digulat Pak. Kalau dia belum lulus digulat jangan coba-cobalah. Saya udah banyak ngeliat YouTube juga, udah lihat pertempuran yang bebas itu, Pak, rata-rata ujungnya memang kegulat, enggak ada yang lain. للدين ماجد وليعد للدين عيسو يا شبابا قد أنابا يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين ماجد وليعد للدين عيسو يا شبابا قد أنابا يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين ماجد وليعد للدين عيسو يا شبابا قد أنابا يا شبابا قد أنابا وإلى الله
يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين ماجد وليعد للدين يا شبابا قد أنابا يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين ماجد وليعد يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. Ini namanya endurance, Pak. Jalan jauh, jarak jauh, walk, trot, dan canter. Baik, mudah-mudahan Bapak iri ya, sehingga ada semangat untuk ingin ikut bisa berkuda. Mari saya sudahi sampai di sini dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.